sangat percaya diri nampaknya ya para cagup dan juga cagup di Pilkada Jakarta ini bisa sama-sama klaim satu putaran. Saya pun juga yakin, yakin tiga-tiga itu mampu satu putaran. Satu putaran GBK kalau saya. Lari ya jadi ya. Ini bukan tarung di Pilkada, tapi tarung lari. Sudah hadir pemirsa di sejumlah juru bicara dari ada Chief FND Gazali di tengah. Betul. Kita ingin dengar juga nanti ya, Sif. Iya. Bajunya cuma lebih tua sedikit. Sesuai dengan umur ya. Iya, betul. Ada Bang Fahrudin juga. Selamat dari pagi. Tim pemenangan Rido ya. Iya. Juru bicara. Dan juga Aris Tiawan Jody, juru bicara juga tim pemenangan Pramono Rano. Selamat pagi. Nah, Aris. Mobil khusus ibu kita ini. Ini dia. Oh, iya. Nah. Ibu Siti Fadila, terima kasih sudah bergabung melalui sambungan Zoom. Ini pagi, merupakan tim pemenangan dari Dharma Kun dan juga Kun Wardana. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Oke. Ya, ini kita coba akan lihat dulu. Ini ketiga-tiganya nih sama-sama mengklaim begitu ya bahwa satu putaran. Saya sebelum ketiga pemenangnya saya mau ke Bang Effendi Gazali dulu. Ini gimana ceritanya tiga-tiganya sama-sama mengklaim memiliki kekuatan yang sama satu putaran di Pilkada Jakarta? Karena tiga-tiganya stres semua mungkin ya. Saya mau bilang khususnya TV One dan saya tuh punya kebanggaan bahwa pelan-pelan nih kita kilas balik 19 April 2017 itu ya di TV One lah itu jam 14.31 atau 14.41 ya, jam itu 2.30. Betul-betul fakta sebelah kanan saya ada Burhanuddin Mukhtadi. Kitalah yang pertama kali menyatakan baru jam 14.41 atau 14.51 quick count masih rendah sekali yang masuk. Saya yang pertama kali menyatakan itu 19 April 2017 Jakarta punya. Akan punya gubernur baru. Itu yang paling cepat karena apa? Kita waktu itu Salemba School punya riset kuat di DKI Jakarta. Salemba School itu luas ya, yang lulusan-lulusan UI Hensat itu sebetulnya anggota Salemba School juga. Ya. Cuma kan waktu itu kita riset atas nama Salemba School. Nah, saya mau mengatakan tiga hal. Satu, riset memang harus kuat. Kalau sudah kuat, kita tahu persis nanti apa isi risetnya pada waktu itu adalah yang pertama kekuatan dari mesin partai, relawan ditambah dengan pesona koalisi pendukung itu ya. Tokoh waktu itu Anies Baswedan yang menang ditambah dengan dua hal tuh yang orang jarang lihat. Peranan tokoh-tokoh ulama pada waktu itu dari berbagai agama tentu saja ditambah dengan Jackmania waktu itu 2017. Nah, sekarang yang ketiga langsung menjawab ini. Kalau ditanyakan pada hari ini saya mengatakan satu putaran Pilkada DKI Jakarta. Anda saya Anda mengatakan satu putaran. Kenapa? Karena ini mohon maaf mudah-mudahan teman-teman yang dari independen ini perlu meningkatkan apa yang ingin dikampanyekan. Kalau enggak, maka mereka akan berada di bawah 10% atau terkunci di angka 3 atau 4%. Di bawah 5% bahkan. Iya, kalau terkunci di situ, satu putaran kita. Tapi bahkan mereka pun juga mengklaim mampu satu putaran. Nah, kalau itu nggak apa-apa. Itu artinya memberi semangat ke dalam. Supaya lebih dari 3 atau 4%. Jadi giat lagi. Dan makin naik ke atas gitu. Tapi kalau mereka terkunci di angka itu, maka pada hari ini, kan ada survei terakhir itu yang menunjukkan paling tinggi itu 47% ya. Nah, sementara suara lain yang tidak tahu, tidak jawab, atau masih mempertimbangkan masih cukup besar. Gitu. Ya, oke. Nah, itu kalau berpindah saja sedikit, 50% plus 1 jadinya. Langsung berarti Bang Ege ingin mengatakan, ya sebetulnya kontestasi dua calon doang ini kayaknya nih begitu ya? Ya, karena itu kita perlu memberi semangat kepada yang independen, walaupun sampai saat ini saya belum melihat dua hal dari calon independen itu. Yang pertama, juru bicaranya, kan baru cuma dua kali yang saya lihat. Ya, Iksan, Bu Siti Fadila Bu Siti, sama... Bang Simanjuntak. Oh iya, Bang Simanjuntak ya. Tiga ya. Dan belum keluar program-program yang betul-betul besar dan kuat bagi kita. Empat, kata Ibu. Ibu Siti sudah empat. Empat. Sudah empat. Sudah ada kemajuan berarti. Kemarin. Alma Fernando tadi, kemudian saya sama Gembira. Ada lima malah. Perempuannya tiga. Oh, ada lima. Iya. Tapi kadang-kadang itu kegembiraan dari konteks. Ada nggak bisa. Udah ada konteks kegembiraan dari jumlah yang berbicara, sekarang dari isinya, supaya keluar dari global, keluar dari COVID dan Mpox, supaya keluar dari menggratiskan JIS, itu terus apa lagi yang kita bisa dengar? Oke. Nanti kita ke Ibu Siti Fadila menanggapi hal ini. Saya ingin ke Aris dulu nih, baru ke Bang Fahrudin. Kalau Bang Fahrudin kan ya udah empat kepala empat dia ya. Iya kan, Anda kan kepala tiga nih. Anda yakin bisa satu putaran, Riz?
Jadi alhamdulillah dari survei terakhir tracking ini, jujur ya, jujur kami di tim pemenangan ini semakin yakin insya Allah di tanggal 27 November nanti tim Pramono Rano ini menjemput kemenangan, menjemput Jakarta menyala satu putaran. Karena apa? Hasil survei hasil survei ini menandakan tiga hal ya. Yang pertama adalah bahwa yang terpenting dalam lembaga survei elektabilitas ini yang pertama adalah tren. Tren. Yang paling penting ada tren, elektabilitas. Kita belajar dari Pilkada 2017, Bang Effendi tadi sampaikan. Dari 2012 bahkan hampir sama mirip-mirip waktu itu angkanya waktu itu. Bahwa tren yang naik inilah yang sebenarnya ditunggu-tunggu. Jadi sebenarnya kalau kita, kalau saya ya, kami di tim pemenangan, kalau misalnya kita paling atas tapi trennya turun, justru deg-degan, Pak. Justru deg-degan. Ngomongnya tetapi, langsung ke Bang Fahrudin. Nah, kan yang awal di sini. Tapi meningkat. Nah, agak mundur ya. Saya trennya meningkat. Walaupun begini, Mas. Kak, saya tidak bisa membandingkan survei poltreking dengan poltreking sebelumnya, tetapi kan ada survei LSI sebelumnya. Iya, betul. Ya kan? Nah, walaupun hanya berjarak 3 hari. 51,3, 51,8 gitu. Misalnya kan ini kan berbeda minggu lah. Jadi di satu minggu yang berbeda ini ada kenaikan 3%. Kurang lebih dia masih mau bilang ada yang lain yang ini turun, yang lain turun aja. Enggak usah muter-muter nih. Kan 3% naiknya 3%. Kan masih ada 10 minggu lagi. Bayangkan kalau misalnya tiap minggu turun. 3 kali 10 30. Sekarang 31. Insyaallah bisa 60%, Pak. Ini kan hitung-hitungan kasar. Iya, itu hitungan kasar. Satu putaran. Satu putaran. Tetapi tadi saya menyampaikan ada 3 hal. Yang pertama adalah tiap minggu namanya 3%. Iya, bisa jadi kan? Banyak bener. Itu dia. Hal ini kan menandakan tiga hal ya. Yang pertama adalah bagaimana memang sambutan masyarakat yang luar biasa terhadap Mas Pram dan Bang Dul di lapangan. Karena apa? Karena Mas Pram ini baru namanya muncul di tanggal 28. Itu nggak sampai 10 hari, Pak. Sudah disurvei tapi sudah 31. Yang kedua adalah masyarakat Jakarta semakin paham dan semakin rasional bahwa program-program yang ditawarkan Mas Pram dan Bang Dul benar-benar program yang dibutuhkan masyarakat. Tidak muluk-muluk dan masuk akal. Yang kagak ribet. Misalnya apa? Mencari pekerjaan lebih gampang. Gitu kan, Mas. Para Mas Pram misalnya nggak ribet-ribet. Misalnya kemarin di Rusun Tanah Tinggi menyampaikan. Kagak ribet dah gitu ya. Kagak ribet. Masyarakat, Bang, kita nggak mau dah ini. Ngapain Jakarta ini kayak Dubai dan lain-lain. Yang penting kita kerja, Bang. Kerjanya nanti ada salah satu program selain sentralisasi informasi dan pelatihan dan job fair di setiap kecamatan, ada juga nanti PPSU akan dibuka kembali dan syaratnya diturunkan. Yang tadinya SMA jadi lulusan SD bisa. Yang penting ada kejujuran dan etos kerja. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah bahwa ini masyarakat ini semakin suka, semakin tinggi popularitas Mas Pram Bang Dul, ini masyarakat semakin suka. Artinya apa? Metode kampanye yang dijalankan Mas Pram Bang Dul hari ini sejauh ini efektif. Mas Pram misalnya menyapa masyarakat, berkunjung kepada tokoh-tokoh masyarakat, termasuk tokoh ulama kemarin ke Muhammadiyah. Ya ini semangatnya apa? Semangatnya ini menyatukan aspirasi masyarakat. Karena ingin memulai dari bawah. Bang Dul misalnya kemarin yang terakhir nih, sampai nangis, Pak. Jadi ada ibu-ibu itu ketemu Bang Dul aja dipeluk sampai nangis. Karena apa? Bang Dul ini seperti orang yang hidup, lahir, dan tumbuh di Jakarta. Bahkan membawa Jakarta ke pentas nasional melalui tayangan Sidul. Oke, jadi sebegitu itulah. Yakin? Satu putaran dari tiga faktor itu? Ini udah mulai-mulai. Nggak, hidup, lahir, tumbuh besar. Itu udah mulai arahnya udah ada. Emang yang lain nggak ada gitu? Hidup, tumbuh besar di Jakarta, tapi dicalonin di Banten. Tapi kan kita paham. Balik pulang kampung. Nggak tambah empat? Ada empat? Tiga aja cukup? Tiga cukup. Kirain relawan Abah pindah ke Pramono Rano nggak masuk? Itu kan bisa dilihat dari data ya. Banyak proporsinya yang kesini. Ada ya? Makin jelas. Bang, 40%. Gimana nih, Bang? Bagaimana antisipasi tiap minggu kehilangan 3% itu, Bang? Itu dia. Pertama, kalau melihat misalnya data-data survei tadi ya, kami masih optimis. Pertama, melihat urutannya. Urutan RK Suswono itu masih tertinggi. 51,8% ini kan hasil survei yang dikeluarkan oleh LSI. Kemudian poltreking 47,5%. Ini kan dua lembaga survei yang berbeda. Masing-masing memiliki metodologi yang berbeda. Tapi kan waktunya berbeda juga, Bang. Dan dua-duanya kredibel. Nah, waktunya juga berbeda. Metodologi harusnya sama ya. Iya, maksud saya kita tidak bisa menggunakan misalnya poltreking untuk mengukur LSI dan sebaliknya. Jadi kalau misalnya mau mengukur LSI ya dengan data LSI yang selanjutnya. Begitu juga poltreking dengan poltreking yang selanjutnya. Sebab tentu saja ada detail-detail yang berbeda satu dengan yang lain. Sejak awal kami optimis kenapa? Itu juga agak kurang tepat. Mungkin margin errornya yang penting. Iya, margin errornya iya, Bang. Kalau dari segi margin errornya iya. Nah,
Kenapa kami optimis sejak awal? Karena memang partai yang mengusung RK Susono ini ada belasan partai. Kalau misalnya ibarat sebuah kereta, lokomotif di depannya adalah RK Susono, gerbong-gerbong di belakang ini adalah partai-partai yang tentu saja bukan gerbong kosong. Masing-masing di dalamnya ada penumpang, masing-masing di dalamnya adalah konstituen, dan jumlahnya itu tidak sedikit. Sehingga kami tidak hanya melihat pada variabel survei saja, tetapi fakta bahwa real, sejak awal, real, konkret di lapangan, kami ini adalah kereta besar dengan gerbong-gerbong yang besar. Ya bicara misalnya PKS saja sudah 1 juta suara. Kemudian bicara di situ ada Gerindra itu 700 ribu. Bilang kami saja bilang katanya kami kuasai Jakarta Timur dan Jakarta Selatan katanya begitu. Ya diantaranya. Saya Jakarta Timur Pak saya. Tapi belum tentu. Jadi kemana? Tapi begini Bang, bagaimana kemudian menjawab bahwa karakteristik dari pemilih Jakarta ini unik dan juga menarik. Mereka bahkan lebih fokus melihatnya sosok kok selama ini. Saya pikir tidak 100% juga persoalan sosok. Jadi mesin partai yang begitu besar juga nampaknya belum cukup efektif. Ada yang bilang begitu? Enggak, saya pikir mesin partai tetap akan bekerja. Masing-masing tentu akan menjaga konstituennya. Masing-masing, apalagi dengan kehadiran sosok RK, saya perlu diingat bahwa RK ini jangan hanya dibayangkan satu sosok yang datang ke Jakarta tidak pernah bersentuhan dengan Jakarta. Bicara track record, banyak siapa yang bilang gitu Bang? Siapa yang bilang gitu? Iya, beberapa orang yang mungkin memandang seperti itu bahwa seolah-olah ini orang sosok asing yang mungkin tidak ada kaitannya dengan Jakarta. Dari segi track record misalnya, baik sebagai profesional maupun sebagai kepala daerah, RK sudah pernah bersentuhan dan berkontribusi bagi Jakarta. Sebagai profesional, jangan lupa beliau pernah menjadi penasehat gubernur baik Bang Yos selama 2 tahun. Mau fokus. Sama fokus selama 5 tahun, penasehat gubernur bidang arsitektur. Kemudian sebagai kepala daerah, beliau telah berkontribusi mengatasi banjir yang ada di Jakarta. Di masa beliau inilah disahkan, di masa beliau inilah dibebaskan dan waduk di Sukamahi, kemudian waduk di Ciawi yang berhasil menampung 30% banjir kiriman masuk ke Jakarta. Dengan kata lain, beliau sejak masuk di Jakarta itu sudah berkontribusi bagi masyarakat Jakarta. Bukan sosok yang sama sekali baru dan tidak berperan terhadap kemajuan Jakarta. Karena memang kan jargon kita kan Jakarta baru, Jakarta maju. Jadi calonnya 3, gubernurnya 1. Bismillah nomor 1. Calonnya 3, gubernurnya 1. Bismillah nomor 1. Ada pantun juga enggak? Ada pantun juga ya. Menang nomor 3. Di Jakarta 2012 dan 2017 yang menang itu nomor 3. Oh, ini fakta. Dan benar kan saya bilang kan? Dia enggak gini kan? Gini. Tuh, enggak gini ya. Iya kan? Beberapa minggu lalu kan saya prediksi mereka enggak akan gini tapi gitu ya. Oke. Makanya tapi enggak gini sambil gini, enggak kan? Ya gitu. Itu bisa nanti lagi. Bu Siti Fadila. Agak flashback kalau itu ya. Bu Siti Fadila, silakan Bu, ada komentar Ibu juga Bu terkait dengan analisa yang disampaikan oleh Bang Effendi Ghazali tadi Bu. Ini perlu ada gebrakan genjotan yang lebih. Ya. Pak Effendi mudah-mudahan tidak membandingkan, ya pasti membandingkan the independen dengan yang dari partai. Kita sangat berbeda banget semangat, Bu. Karena logistiknya juga berbeda. Kalau calon dari partai itu atau petugas partai itu logistiknya berlebih-lebih. Kalau kita kan kurang. Jadi kita punya cara tersendiri. Dan kita tidak punya tidak punya apa namanya konsultan politik. Jadi tidak punya surveyor yang khusus. Kita tidak bisa bayar karena kita tidak uangnya tidak sebanyak petugas partai. Kami punya cara tersendiri. Walaupun itu set kecil dari 3, sekian ke 5,1, tapi kalau di persentase kenaikannya paling besar loh. Dan jangan lupa bahwa masyarakat banyak itu masih ada sentimen terhadap partai politik. Semenjak MK kemarin mengeluarkan itu dan kemudian partai-partai politik itu mau mengadakan suatu apa namanya revisi RUU Pilkada itu masih terngiang di masyarakat bahwa rakyat itu belum tentu aspirasinya dibawakan oleh partai politik. Jadi sentimen ini kemungkinan bisa mendongkrak kita. Walaupun kalau uang, nah kita memang kalah. Kalau politik uang, nah itu. Kalau kita betul-betul bertanding secara bersih, secara benar-benar. Tapi kalau dengan politik uang pasti kita kalah. Nah itu dia. Bu yang kita Fadila, masih. Bu,
ini kan saya dengar di kampung di dekat kompleks saya itu dari paslon tertentu mengklaim PIP itu menjadi hasil karyanya mereka dari paslon tertentu. Nah itu bagaimana mana, itu Bu? Sampai ke bawah-bawah pada PIP itu kan program negara, program nasional, tapi diaku oleh salah satu paslon. Kami nomor satu apa nomor tiga? Menginginkan bagaimana melaporkan itu ke Bawaslu. Lah hal-hal yang kayak begitu yang tidak terlihat. Tapi kalau simpati masyarakat begitu turun, itu sangat-sangat mengharapkan. Okay. Apakah nanti apa namanya putaran satu atau dua itu nggak masalah, karena kami memang kita Siti baru mencoba kan independen, selama ini kan selalu kalah. Okay. Jadi tapi paling tidak penambahan jumlah presentasinya sudah cukup pesanan. Dan ini menunjukkan optimisme ya Bu. Ada poltrekingnya tidak pesanan dari netizen. Netizen dari poltreking dari netizen yang asli bukan pesanan kita. Kita juga kaget tiba-tiba ada poltreking seperti itu. Bahwa independen itu dapat 41%. Kemudian yang nomor 1 Pak RK itu 37% dan kemudian Pak Pramono Anung itu 22%. Itu netizen. Okay. Jadi kita memang ada medsos. Oke, Bu Siti Fadila, sudah kami tangkap, tidak, Bu. Tidak ada di apa? Mbak, ya, Mbak Maria. Ya, artinya hingga saat ini masih cukup optimis ya Bu ya melihat angka-angka survei yang ada gitu ya. Nanti kita lanjutkan lagi sejeda enggak apa ya Bu ya optimis. Bersama dengan nanti sejumlah narasumber lainnya. Ya, saat lagi kami akan kembali untuk Anda. Jangan dong.